Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa, wa ashabil muntajabin. Ya Rasulullah, salamun alayna wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang menyimak Selawat Channel, kita masuk pada ensiklopedia mizadul Hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bersabda, "Ma fi ummati" Abdul Tofa akhuku fillahi bi syai'in min lutfi illa la damahullahu min khadamil jannah um khadamil jannah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yarakhi siapa di antara umatku terdapat seorang hamba yang berlaku lemah lembut kepada saudaranya dengan suatu kelembutan yang didasari karena Allah Ta'ala maka niscaya Allah akan memberinya pelayan-pelayan di surga Imam Jabar al alaihi salam menyampaikan pada kita man atahu akhul musli akhul muslim fa fa innama ajwa jalla. Imam Jafar Rasulullah s.a.w. menyampaikan pada kita barang siapa didatangi oleh saudara muslimnya lalu dia memuliakannya jadi memuliakan orang yang muslim itu maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah Azza jadi kalau kita punya teman kita saudara kita atau saudara seiman juga datang kepada kita datang kita dan kita muliakan dia maka nanti Allah Ta'ala akan memuliakannya Imam Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajah Menyampaikan pada kita La yukallifu La yukallif Ahadukum tolaba Hajanahu Imam Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajah Menyampaikan pada kita Janganlah salah seorang di antara kalian Membebani saudaranya Untuk meminta Jika dia telah mengetahui kebutuhannya Hadis selanjutnya dari Imam Sadiq alaihi salam beliau bersabda Allahu fi aunil mu'mini ma mu'minu fi aunil akhi jadi kata Imam Jafar al Allah senantiasa akan membantu seorang mukmin selama dia senantiasa membantu saudaranya masih dari Imam Jafar al-Sadiq alaihi salam man li akhihil mu'mini hajatan qadallahu azza wa jalla qiyamati Ma'atal alfi hajatih haja jadi kata Imam Jafar Al-Sodiq Barang siapa memuliakan kebutuhan saudaranya Ya Bukmin Nisai Allah Ta'ala atau Allah Azza wa jalla Memenuhi baginya 100 ribu kebutuhan pada hari kiamat jadi kita memenuhi kebutuhan orang muslim Maka kita akan diganti oleh al Ta'ala Dengan 100 ribu Nanti di akhirat Kebutuhan selama di akhirat itu Kita akan masuk pada hadis yang terakhir Untuk pembacaan ini kafabil mara'i I'atimada alal ada akhihi ayyunazzila bihi hajat yang para salik nyampaikan pada kita cukuplah seseorang menjadi sandaran bagi saudaranya dengan cara meringankan kebutuhannya. Shallallahu alaihi wa sallim Muhammadin wa alaihi alamin wa ma tawfiqii illaa billah wa ilayhi unyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.